Istirahat di tempat. Lang. Sudah tanggal 11 November, pembeliannya pada tanggal 10 November, berarti sudah tampak terlaksana atau belum? Sudah. Maka di dalam kolom indikator ini nanti, kamu akan menuliskan indikatornya apa? Indikatornya adalah terlaksananya kegiatan. Nah, kemang kegiatanmu saya buat tulis apa? Nah, kegiatan lomba menggambar ya. Terlaksananya kegiatan lomba menggambar, itu indikatornya. Kalau itu kan di dalam program kerja toh, bukan berarti belum terlaksana berarti tidak tampak. Iya, tetapi di program kerja ini harus sudah berupa target yang harus kamu wujudkan untuk tercapai dan terlaksana. Ngerti maksudnya? Ketika kamu tuliskan di sini, berarti kamu punya tanggung jawab untuk membuat program kerja itu terlaksana. Makanya di dalam ini kertas semua betul, ngerti ya? Jadi nanti semuanya akan sama terlaksananya kegiatan titik-titik terbagi empat kegiatanmu. Sampai sini paham? Baik. Kalau tak, yes ma'am. Oke. Del. Buat maksudnya kalau misalkan memang dalam bentuk cerdas cermat, tapi nanti ada fashionnya. Pelepasan sepasang burung merpati disertai harapan. Iki guru nih. Iya. Sing vokal tapi vokal biasanya campur SMP SMA dicampur gitu ya. Ada kan kecamatan. Terus lomba. Sampai tanda aku karun sampai.
gak kesasar. Sik, tak ndelok arek-arek sih.